kembali lagi dalam rancangan Selera Nusantara. Hari ini kita berada di Paya Jaras, Sungai Buloh, Selangor, kawasan perkampungan di Sungai Buloh, di mana di sini terdapat banyak etnik-etnik Melayu dari Sumatera yang dah datang ke sini sejak tahun 1900. So hari ini kita nak makan dekat sini makanan daripada salah satu etnik daripada Sumatera. Etnik apa tu? Inilah dia etnik yang kita nak makan dia hari ini, Minangkabau dari Sumatera Barat. Okey, inilah dia kedai kita nak makan ni, Sate Minang Paya Jaras Pak Yan. Ini kita paling top lah kat sini. Okey, jom kita masuk makan. Paya Jaras merupakan sebuah mukim di Sungai Buloh, Selangor. Rata-rata penduduk Melayu di sini merupakan keturunan Melayu Sumatera yang berlogat akhiran O. Antaranya Melayu Kampar, Melayu Rawa, Melayu Kerinci, Melayu Bengkulu, dan antara yang paling dominan adalah Melayu Minangkabau. Sejarah Minangkabau di Semenanjung dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, di mana kebanyakan mereka datang sebagai pedagang dan pendakwah. Keturunan Minangkabau menjadi dominan di Negeri Sembilan kemudiannya. Namun disebabkan kahwin campur mereka dengan orang asli, telah melahirkan satu komuniti masyarakat baru dinamakan Melayu Negeri Sembilan, menjadikan mereka sikit berbeza dengan Minangkabau asal Sumatera. Di Selangor, terutama kawasan Sungai Buloh, keturunan Minangkabau yang datang pada tahun 1900-an dan masih kuat mengamalkan adat serta bahasa asal mereka. Mereka banyak membuka kedai-kedai makan Minangkabau yang enak di sini. Tentu ramai yang sangat mengenali nasi padang. Jadi hari ini, tumpuan aku lebih kepada satu lagi juadah khas Minangkabau yang wujud di sini, iaitu sate padang. Inilah dia sate Minang kita dah pun sampai. Kita tengok . Kuah dia lain sikit lah banding dengan sate kita. Nampak? Tak tahulah nak cakap ni kuah apa . Macam kuah lemak pun ada . Dia macam biasalah, dia suka bagi keropok. Hari ni aku order sate daging dan sate ayam. Okey, jom kita makan. Ni daging ni, aku nak rasa daging tu, tak faham tu yang paling penting. Okey lah, tak lihat lah. Daging ni penting, jangan lihat. Kalau lihat, hilang selera. Rasa kuah dia berlemak tapi pedas, pelik sikit rasa dia. Tadi ada nasi ipit tadi. Luar biasa. Tak puas lah lebih kuah tadi. Mem pula, macam mana rasa, sedap tak? Makan, bismillah. Tu ayam ke tu? Ini ayam. Macam mana? Okay. Kuah dia sedap . Hari ni punya rezeki nampak ni banyak lah. Nasi impit tu memang sengaja dia biarkan lah, pasal aku jadi nak makan nasi banyak sangat. Tukang pegang ni pun tak makan nasi banyak sangat. Jadi kita letak di tepi tu, memang sedap. Tengok kuah habis langsung licin kan? Malah tak ada apa dah kita makan. Jadi konklusi dia, apa yang aku dapati lah daripada kuah hari ni, aku rasa dia ada campuran kunyit sikit, lepas tu ada macam serai dan ada kacang juga. Jadi itu buatkan rasa dia macam lain lah, dan buatkan color dia jadi warna kuning.
Itu aku dapati juga yang Pantai Padang ini dia datar-datar memang dah siap tambuh dari ke atas dengan sate lah. Lepas satu lagi sate dia dicincang-cincang dulu sebelum dia matang. Jadi itu berbeza dengan sate kita lah, sate Malaysia kan. Dan berbezakan juga dengan sate Madura, antara dia memang lain lah. Okay, so overall aku boleh katakan aku suka lah dengan sate Minang. Sebab dia punya sos dia memang best. Itu satu lagi dia punya daging dan ayam dia tak banyak lemak. Itu paling penting sekali. Aku tak suka benda-benda lemak banyak ni. Padat. Okey, kalau korang nak datang, macam aku cakap tadi lah, kita berada di Kampung Maya Jarak, Sungai Buloh, Selangor. Itulah ni tempat dia. Kedai pun selesa, ada tempat duduk unik macam dekat Tepun lah, konon kan. Juga ada ruang solat surau. Jadi senang lah untuk kita semua. Cuma jalan nak masuk sini agak jam sikit lah. Okey, semoga berjumpa lagi semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe dekat channel aku. Assalamualaikum.